virus corona di Jogja makin merajalela. Mudik di hari raya bisa jadi bencana. Ya, lebaran kali ini nggak bisa mudik deh. Meski galau ra iso kumpul keluarga, ojo coba-coba nganggo narkoba lo ya. Engko wis ra iso mudik, malah dicekel pak polisi. Suasana hari raya tak lagi sama. Tak ada sholat id bersama, tak ada silaturahmi bahagia. Wah, ra iso ngrasake opor ayame ibu. Meski hanya melalui layar kaca, kebersamaan kita tetap terjaga. Idul Fitri kita tetap bermakna. Selamat Hari Kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin.